Selamat Pasca Malida Sudia Wamang Noto Nami Nabadohoti Badah Puncak Perayaan Des Natalis Pa Opa Pulihon Is Diaga Bibi Ibu Kasih Nadi Om. Selamat Pasca Madihita Nuai Saha Mahita Tu Acara Pelepasan Balon. Jadi sudah kami Bapak Ketua Dohot Sudia Bapak Ibu Dosen Dohot Miaukili Udangan Nami Haga Bibi Baligi Sudirman Pajar Dohot Ibin Tinggi Roto Jolon Asal terlepaskan balon pertanda sukacita di bagasan dengan lokta di bagasan tikyor. Hadir kemahitan bangsa Sudirman, Tebing, Dohot, Ale-Ale, Dohot Nang Alumni, semua hitaman. Di Dinas Natalis, Bapak 45 tahun tun, Yari Sadaryong, kami akan merhubas di Sekolah Tinggi Teologi Yahudi Kristen Batak Protestan. Rakdot hamu akan makaholongi persamianon. Di bagasan posniroha dot hapur siaut tutuhatai. Martangyang mahita bumos. Asa dipergugui kami akan merhubas di son. Para dihon akan naposoni di batak tutikina naingro. Jalalam ulima. Akka pakubasion marhite pangaradion na dinggan di parasamianon tuaka tiki tiki na nengro marhite na pinaluang balonot tubun wagicak sahab matanyak sa tulibata jala marhapataran ma sakap na marhite parasamian istete ada bibio upa sahab matupui lau baluahon. Ada dua tun. Yang di Tuhan tanah di halungan di bagasa Kristus Yesus Tuhan bermutat nama juga dahon kalau yang dorak saya dah ikat. Jesus, I'm a follower.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Yesus, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih-Mu, serta tahu memuji dan berterima kasih kepada-Mu. Engkau adalah gunung batu yang kekal bagi kami, yang memelihara dan menuntun STTH KBP dalam 45 tahun perjalanan menempuh suka duka. Ya Tuhan, hanya pada-Mulah pujian kami, umat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan bagaimana interaksinya dengan teologi kekristenan? Dalam kaitan itu, kami STT HKBP membuka diri menerima pemikiran-pemikiran yang cerdas bagaimana mengkristenkan kebudayaan di tengah kehidupan masyarakat di kawasan Danau Toba dan juga orang Batak di seluruh dunia. Biarlah mereka tetap Batak, tetapi Batak yang Kristen, dan biar mereka tetap Kristen dengan nilai budaya Batak yang dianutnya. Kami mencoba mengharmonisasi nilai-nilai kultural ini dengan teologi. Kami juga membuka kerjasama dengan seluruh pemerhati dan lembaga-lembaga habatahun yang sudah eksis di dunia ini. Kami sadar bahwa habatahun bisa menjadi medium untuk kekabaran Injil. Maka itu sebabnya dua pusat studi ini harus berjalan berdampingan. Misi bukan hanya keluar, tapi juga misi ikut serta di dalam. Menginjili budaya dengan strategi baru di era globalisasi, di dalam tantangan-tantangan dan peluang-peluang yang ada. Silakan hadir di STTH HKBP belajar bersama tentang Batak dan misi Kristiani secara global. Dengan ini, kami dari STTH HKBP melaunching Pusat Studi Teologi Habatahun dan Pusat Studi Teologi Misi Sekolah Tinggi Teologia Puria Kristen Batak Protestan. Sebelum dua syafaat, karena kontingen kur dari HKBP Sudirman sudah lengkap ya, silakan menyampaikan persembahan. Ya. Marsi tutu nasida marsi aja, mama ketikina dohot denggan. Salam tangha porseon nasida tuho, hibul rohan nasida marsi aja. Dak holan pistar di parbinotoan teologi.
alai lamtang manian haporsian nasida, gabe calon pelayan na berintegritas, na hobar tulomoni rohan. Mauliate maaliamang, diharoro ni akadongan nami padita, sian ganup inganan pakobasyon nasida be, rotu ingananon, tunglas rohan nami marnida haroro nasidai, mangalehon gogo dihami, dohot hasadaun ni roha. Tung pasu-pasu masude pakobasyon nasidai, asalam marbungaran hatam, diaka pakobasyon nasida, didia penasida, makobasi ruasmu. Kitab Nabi Yehezkiel, dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 36 mulai dari ayat 22 sampai 27 saya akan membacakan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di masa kamu. Mari kita sejenak mengingat perjalanan pendidikan teologia di HKBP sejak 1868 sampai saat ini. Itulah minggu perayaan Disnatalis, kesempatan buat kita untuk melihat ke belakang dari mana asalnya STT HKBP. Menurut catatan dari almanak HKBP yang terbit setiap tahun, dalam almanak itu tahun 1868 para pelayan misionaris Jerman Kongsi Barmen Rheinische Missionsgesellschaft membuka pendidikan sekolah guru di Parosorat di utara ke Pancurapitu 1877, dan sekolah pendeta dibuka sejak 1883 di seminari Pancurapitu, dan tahbisan pertama dari anak Batak menjadi pendeta tahun 1885 di gereja HKBP Peraja Tarutu. 1 Januari 1901 seminari Sipoholon menjadi pusat pendidikan guru di pendeta hingga tahun 1940. Pendidikan guru dan pendeta sempat berhenti akibat Perang Dunia Kedua, di mana tentara Belanda menangkap seluruh orang Jerman, misionaris RMG, Jerman, warga negara Jerman di Indonesia ini. Dan baru tahun 1946, sekolah guru kuria di seminari Sipoholon kembali dibuka, dan sekolah pendeta 1947. Demikian secara singkat gelombang hidup daripada pendidikan kependetaan dan keguruan. HKBP membuka jurusan baru pendidikan teologi tahun 1950 dengan nama Sekolah Teologia Menengah STHM. Syarat masuk ialah mereka yang lulus sekolah menengah pertama. 7 Oktober 1954 Universitas HKBP Nowensen dibuka di Medan, dan salah satu jurusannya ialah Fakultas Teologi di Pematang Siantar, di mana 1978 berubah dari Sekolah Tinggi Teologi HKBP, STT HKBP
sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ketua STT HKBP. Demikian dengan singkat peristiwa-peristiwa penting yang menandai awal perjalanan kehidupan pendidikan di HKBP dan STT HKBP adalah bentuk akhir dari pendidikan teologi di HKBP. Minggu ini, 16 April 2023 adalah bagian dari perjalanan pendidikan mulai dari prorektorat sampai pematang siantar. STT HKBP adalah pewaris resmi dari pendidikan di pendidikan kependetaan, pendidikan teologi di STT di Indonesia ini. Jemaat Tuhan yang berbahagia, kembali kita kepada tugas Nabi Yehezkiel. Tugasnya tidaklah gampang, karena dia diutus oleh Allah menyampaikan hukuman, bukan anugerah, hukuman bagi Judea, Juda, tapi juga menyampaikan berita keselamatan, berita yang mendatang. Apa rupanya persoalan yang dihadapi bangsa Yehuda? Persoalan bangsa ini ialah sikap ketidaktaatan bagi Tuhan Allah. Mereka berpaling dari Tuhan Allah dan menyembah ragam berhala yang tersedia di negeri pembuangan mereka, yaitu di Babilonia. Itulah akar segala dosa bangsa Yehuda yang merusak hati dan pikiran mereka. Mereka tidak mampu membebaskan diri mereka dari budaya dan agama di negeri pembuangan mereka.